Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini di channelnya Inain Vlog. Kali ini kita akan jalan-jalan di daerah Jatiluwih ya. Nah, kita akan menelusuri suasana di Jatiluwih terkini ya. Jadi kita akan jalan-jalan. Kita bisa lihat ya, itu suasananya sekarang. Suasana pedesaan di Desa Jatiluwih ya, desa yang termasuk dilindungi ya. Desa dilindungi ini karena apa? Karena dia mempunyai ciri khas tersendiri. Nah, kita lihat. Jalan-jalan juga sudah bagus ya. Jadi memang sangat-sangat ditata rapi, menjadi salah satu destinasi yang bisa dipakai atau dikunjungi ya untuk yang akan melancong ke Pulau Bali ya. Seperti ini suasananya. Kita akan jalan terus, kita coba telusuri semuanya jalannya ya. Akan melihat situasi keindahannya, dan di sini airnya juga masih bersih sekali ya. Kita bisa lihat ini airnya di sini masih sangat bersih karena langsung dari pegunungan ya, dari Gunung Jatiluwih ya, gunung yang sangat dirawat mungkin ya. Kita lihat juga banyak juga bule yang jalan-jalan ke sini ya. Kita lihat, nah ini situasi suasana di Jatiluwih ya. Ini suasananya. Oke. Banyak bule. Sorry. Suasananya nanti kita akan coba masuk ke sawah-sawahnya ya. Kita akan melihat langsung secara langsung ya suasana sawah. Kita akan masuk saja ke sini ya. Nanti kita biar kita tahu ya. Jalan-jalan di akhir pekan ya. Kita akan sedikit belusukan. Jalannya lumayan juga ternyata ya. Nah, kita akan cari jalan yang bagus dulu ya, karena agak sedikit becek jalannya. Kita seperti ini suasana di Jatiluwih ya, sangat indah sekali untuk yang akan berlibur Pulau Bali, yang senang dengan suasana alam, silakan berkunjung ke Jatiluwih ya. Nah, seperti ini suasananya. Kita akan coba langsung lanjut lagi ya. Ini suasananya, suasana untuk yang senang dengan suasana alam, saya sangat rekomendasikan ya untuk dia bisa jalan-jalan ke Jatiluwih ya. Lihat, saya lihat suasananya ini. Kalau di sini di Bali dibilangnya subak ya, kalau biasanya di ini kan di terasering. Seperti ini ya, terasering entah, karena ini emang dilindungi ya, jadi salah satu cagar budaya ya. Suasananya sangat indah sekali.
Jadi wah sangat fresh. Sambil kita jalan di pinggir sawah seperti ini ya. Menikmati suasana pedesaan di Jatiluwih yang jelas. Sungguh indah ya. Diapit oleh gunung-gunung yang lumayan tinggi ya. Ini suasananya, kita akan terus belusukan ke tempat-tempat yang jelas sangat indah ya. Kita ini sambil jalan-jalan di sawah nih. Oh, ya. Kita menyusuri sawah ini, ya. Airnya juga sangat bersih kan. Enggak tahu ada belut apa enggak di sini ya. Ya. Karena kebanyakan di Bali itu jarang sekali ya untuk ada belutnya. Ya enggak tahu kenapa. Mungkin karena diobat atau segala macam ya. Seperti ini. Sangat luar biasa ya. Tentunya kita nikmati suasananya ya. Oke. Nikmati liburan kalian, jangan lupa selalu bersyukur dengan apa yang diberikan ya. Dengan kita selalu bersyukur, maka insya Allah akan diberikan juga kelebihan-kelebihan yang tidak kita kira ya sebenarnya. Nah, seperti ini. Jadi setiap tempatnya ada untuk sembahyang seperti ini ya. Kita jalan-jalan. Luar biasa sekali. Ini yang disebut terasering atau di sini sebutnya subak ya. Sangat indah sekali. Kita akan terus jalan menyusuri pesawahan. Yang jelas kita akan menyusuri pesawahan di daerah Jatiluwih. Ya, menikmati suasana yang sudah disediakan oleh Yang Maha Kuasa untuk kita semua. Agar kita tidak henti-hentinya selalu bersyukur yang jelas ya. Selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki ya. Sangat indah sekali. Sejauh mata memandang semuanya berwarna hijau ya. Sangat indah untuk dilihat. Nikmati suasana hari ini. Kita akan terus eksplor ya suasana di Jatiluwih ini. Yang jelas, ayo kita liburan. Ya. Kita akan coba turun terus menyusuri. Ini ada banyak sekali pohon jeruk ya. Ini jeruk kalau di sini jeruk Bali karena ada di Bali kan yang jelas. Tapi di paling terkenal di sini jeruknya ada jeruk Kintamani ya. Ini sudah ada yang mau matang ya sepertinya nih. Seperti ini. Nikmat mana lagi yang kau dustakan ya. Seperti ini. Kita akan terus menyusuri jalan yang disiapkan ya. Kita akan terus eksplor semua tempat.
Kita lanjut lagi jalan-jalannya sambil menyusuri ya hamparan persawahan. Yang jelas kita akan jalan-jalan terus di persawahan. Untuk yang suka silakan jangan lupa di subscribe dulu ya. Tekan jalan-jalan terus. Nikmatnya. Kita akan lihat lagi situasinya. Bagus sekali ya. Indah sekali. Wuhui. Mantap. Kita bisa dilihat di depan banyak juga turis-turis dari luar negeri ya yang masih jalan-jalan menikmati suasana persawahan. Yang jelas sejauh mata memandang hijau, pikiran tenang ya. Banyak hutang hilang semua. Hah? Pikiran hutang segala macam hilang. Makanya ayo kita jalan-jalan ya. Jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan ya. Sedikit lebih meluangkan waktu untuk hiburan dan kita jalan-jalan di pedesaan. Yang jelas ya, untuk hati kita ya, untuk pikiran kita agar lebih jernih dan bisa lebih fokus ya, bisa lebih fokus. Yang akan memandang seperti ini suasananya. Indah sekali ya. Gunungnya sudah mulai tertutup kabut. Kemungkinan besar sudah mau hujan lagi ya. Karena tadi yang jelas hujannya timbul tenggelam ya. Hujan sebentar, terang lagi dan hujan lagi. Jadi emang namanya cuaca di ketinggian ya seperti ini. Ya. Jadi kita harus bersyukurlah. Yang jelas kita bisa jalan-jalan bareng ke sini menikmati indahnya suasana di Desa Jatiluih ya. Kita akan naik lagi ke tempat yang lebih tinggi ya, biar kita bisa lihat tempatnya dari ketinggian sedikit ya.